semuanya adalah menyentuh terhadap pemikiran-pemikiran dan juga harokahnya Hadratus Syekh, baik terkait dengan politik kebangsaan, terkait dengan persoalan pendidikan, terkait dengan persoalan ekonomi, persoalan leadership, ya, persoalan keaswajaan dan lain sebagainya. Ada 9 tema. Dan karena kegiatan ini diawali dari halakoh-halakoh di PWPW, sehingga akan terrumuskan dengan bagus. Dan muktamar yang pertama adalah merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk memperbaiki berbagai aktivitas di muktamar yang kedua. Muktamar kali ini berorientasi pada produk. Di samping juga syiar melalui media massa. Dan juga dilihat dari sisi tempat kegiatan muktamar juga di Jakarta. Artinya bahwa bagaimana pemikiran dan harokannya Hadratus Syekh ini betul-betul bisa mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di sisi lain, legasinya adalah karya-karya ilmiah langsung dalam 9 tema yang nanti akan dihasilkan melalui muktamar ini. Melibatkan tokoh-tokoh nasional yang ada di Jakarta, sehingga gaungnya ini akan bisa lebih besar ketimbang muktamar yang pertama. Sekali lagi bahwa ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita untuk bagaimana pemikiran dan harokahnya Hadratus Syekh sebagai bagian dari perintis dan pendiri kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa betul-betul mewarnai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.